Sebelum saya membedah kitab yang ataupun kutip hikmah dalam berdakwah antara ahli sunnah wal jamaah melawan teroris, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan pengalaman saya menghadapi orang-orang yang dikatakan teroris. Semasa di Mekah, sebelum berlaku bom London, bom New York, bom Bali, sudah ada perancang-perancang teroris yang pada masa itu tidak dinamakan teroris. Di Mekah, pada masa itu ada sekumpulan anak-anak Indonesia ataupun pemuda-pemuda Indonesia yang mereka menubuhkan Majlis Revolusi Islam Indonesia. Ia diketuai pada masa itu oleh Imran Muhammad Zain. Ia dianggotai juga oleh beberapa orang-orang yang daripada Patani. Dan mereka kumpulannya bukan daripada pelajar yang belajar di tangan masyayikh ataupun belajar di universiti, tetapi mereka berkumpul di Mekah untuk buat satu perancangan. Apa perancangan mereka? Untuk menggulingkan pemerintahan Soeharto pada masa itu. Setelah saya mendekati mereka dan mengadu hal kepada masyayikh, masyayikh mengatakan itu adalah golongan Irhab atau Irhabi. Tapi pendapat itu belum diterjemahkan kepada teroris. Ternyata rancangan mereka benar. Mereka pulang ke Indonesia, mereka merampas kapal terbang pesawat di Sinai yang dibawa ke Bangkok. Dan kumpulan di Indonesia serang mereka dan mereka semua dibunuh di dalam kapal terbang. Sebenarnya mereka sudah buat perancangan lama. Tetapi bila anda dekati mereka, kemudian nasihatkan mereka bahawa ini adalah perbuatan yang dikatakan Irhab, Khawarij, oleh kerana mereka mempunyai semangat tetapi tak punya ilmu, maka dengan semangat ini mereka mencelakakan diri mereka sendiri. Kemudian setelah saya pulang ke Malaysia, ada golongan-golongan yang pada masa itu juga belum berlaku bom London, bom New York dan bom Bali. Jadi golongan-golongan ini yang sekarang antaranya sudah ditembak, dihukum tembak di Indonesia. Mereka datang ke rumah saya, di antaranya Mukhlas. Apa yang ditanyakan kepada saya? Ustaz, sudahkah Ustaz membaiat? Sudahkah Ustaz membaiat? Maka di bawahnya hadis Muslim. Man mata laysa fi anukihi bai'atan famata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati sedangkan dia belum mengendong bai'at, maka matinya mati jahiliyah. Kemudian, apakah Ustaz sudah tahu masalah walak dan barak? Jadi bila masalah walak dan barak, mereka suruh kita berwalak kepada pemimpinnya. Pada masa itu pemimpinnya yang perlu kita bayar kepadanya Abdullah Songkar dan Abdul Rahman Bashir. Oleh kerana saya katakan kepadanya bahawa ini adalah ciri-ciri Khawarij, mereka tidak terima. Dan pada masa itu nama pertubuhan mereka DII, Daulat Islam Indonesia, tetapi apabila bergerak di Malaysia dan bersama mereka orang Singapura dan beberapa orang Thailand, dan mereka buat majlis-majlis secara sembunyi-sembunyi, di antaranya di Tiram, saya pernah diundang dan saya menasihati mereka. Mereka tetap menolak dan mereka mengajak adakan dialog. Saya terima ajakan dialog mereka di mana? Di Madrasah Luqman Hakim di Tiram. Sepatutnya mereka mencabar saya yang turun Abdul Rahman Bashir atau disebut Ustaz Abdul Samad ataupun Abdullah Songkar dan Abu Jibril, begitu juga Mukhlas, tetapi yang ada pada masa itu Mukhlas. Saya menunggu daripada Zuhur sampai ke Asar baru mereka datang semua, dan Asar mereka mulakan perbincangan sudah hampir Maghrib. Jadi apa nak dibincang?
Cuma saya katakan kepada mereka, mereka ada utang dengan saya. Apa dia? Sepatutnya yang datang Abdullah Songkar dan Abdul Samad dan Abu Jibril. Tapi yang datang pada masa itu mukhlas. Subhanallah, pada masa itu lillah saya nasihatkan mereka. Supaya tinggalkan rancangan mereka untuk menjatuhkan, paling kurang mereka nak jatuhkan Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei. Ini ikrar mereka bila datang ke rumah saya. Mereka tetap mengatakan bahawa kami ingin menyelamatkan umat kerana umat pada masa sekarang sudah meninggal bayat, meninggalkan bayat. Anak katakan kepadanya, apakah kami yang tidak bayat dikatakan kafir? Ya, marah kafir jahiliah, kata mereka. Apabila mereka mengatakan seperti itu, anak bertanya kepada mereka, kalau anda mengkafirkan kami sekalian supaya kami tidak dikafirkan oleh anda dan kami tidak menjadi orang kafir, siapa khalifah anda? Mereka mengatakan khalifahnya adalah pada masa itu Abdullah Songkar. Syekh, ini cerita benar. Ini cerita benar yang perlu dipahami untuk membezakan dakwah Islamiah, Salafiyah, dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah Ibn Mayat Salaf, berbeza dengan dakwah Khawarij. Ya kata Rasulullah, Al-Khawariju Kila Budar. Hadis ini sebenarnya disahihkan oleh Syekh kita Al-Bani. Anda katakan kepada mereka, supaya kami jangan jadi orang kafir, ayo hari Jumaat ini pergi ke masjid negara. Khalifah antum lepas sembahyang Jumaat iklankan, saya adalah khalifah antum. Kalau antum tidak baiat kepada kami, antum semua kafir. Ah, bagaimana? Mereka mengatakan ini sekarang keadaan Madinah. Dia kembali kepada Madinah. Dakwah kita sir. Subhanallah. Tidak ada dakwah sir lagi. Kerana Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq, la yazurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah. Setelah kematian Rasulullah SAW mengatakan, akan ada setiap gulungan daripada gulunganku orang-orang yang terang-terang menyampaikan kebenaran. Terang-terang menyampaikan kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka orang yang terang-terang ini sehingga datang perintah Allah. Ya, ini mati. Makanya tuan-tuan di sini kalau ingin mengenal orang yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah yang berdakwah, dakwanya terang-terang, bukan sembunyi-sembunyi. Tapi sayang sekarang kalau terang ditangkap. Kalau terang-terang ditangkap masalahnya. Jadi kita sembunyi-sembunyi, bukan sembunyi. Supaya kami tidak diganggu, tapi tetap berdakwah, betul kan?